Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Baik, saat ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terpasang pada struktur scaffolding. Komponen yang pertama adalah pipa standar. Pipa standar itu adalah pipa vertikal, di mana pipa vertikal itu biasanya kalau independent scaffolding dia menyentuh ke tanah. Kemudian pada saat kita memasang pipa standar, pastikan sebelum pipa itu terpasang, pipa vertikal itu terpasang, kita pasangkan dulu base plate, sehingga yang terjadi adalah si pipa standar itu berdiri tegak di atas base plate. Pipa standar biasanya maksimal panjangnya adalah 6 meter. Ya, 6 meter, jadi paling panjang cuma 6 meter. Jadi pada saat saya membangun lebih dari 6 meter, maka pipa tersebut harus di join atau harus disambung dengan menggunakan join pin. Kemudian pipa standar tersebut nanti akan terhubung dengan ledger ataupun transom, serta akan terhubung dengan bracing. Nanti kita jelaskan bracing, ledger, transom di sesi berikutnya. Jadi ketika kita memasang standar, kita pasangkan dulu base plate, kemudian kita pasangkan yang namanya pipa standar seperti ini, agar pada saat si pipa standar itu berdiri atau pada saat si scaffolding itu berdiri, pipa standar bisa menanggung beban secara stabil, karena pipa standar adalah pipa yang menanggung beban lebih besar daripada pipa-pipa lainnya. Baik, selanjutnya adalah pipa ledger atau gelagar memanjang yang secara horizontal. Kalau kita lihat dalam modul ini atau kita lihat dalam miniatur ini, pipa ledger itu biasa disebut pipa horizontal yang panjang, di mana yang terpasang di bagian depan atau belakang. Ini pipa horizontal yang panjang sampai ke sana, itu disebut sebagai pipa ledger. Kemudian pipa ledger ini diikat dengan menggunakan fixed coupler atau double coupler, atau bahasanya itu klem mati, biasanya kita familiar seperti itu, dengan menggunakan fixed coupler seperti ini. Ini fixed coupler, kemudian terikat pada pipa standar. Kemudian biasanya teman-teman kita cuman pasang pipa ledger itu selalu di bawah transom. Kalau kita lihat dalam modul ini, kita lihat di sini ada ledger, kemudian di atasnya ada transom. Setiap ledger ya terikat pada standar dengan menggunakan pipa dengan menggunakan klem mati atau fixed coupler. Kemudian pada saat sudah terpasang, sisa dari ujung pipa ini minimal 15 sampai 25 cm. Jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Khawatirnya kalau terlalu pendek, karena sering digunakan, kemudian lama-kelamaan dia akan bergerak. Dan terlalu panjang, khawatirnya pada saat digunakan, si pekerja biasanya lebih aktif, khawatir dia malah justru menjadi pijakan pada saat si pekerja itu melakukan satu pekerjaan. Itu tentang ledger. Selanjutnya pipa transom, di mana pipa transom itu hampir sama seperti pipa ledger, namun kalau pipa transom itu dia terpasang secara horizontal, pipa yang pendek yang berada atau posisinya berada di samping. Jadi posisi depan dan samping itu, kalau depan itu area ledger seperti ini, kemudian area samping ada area transom. Sama seperti ledger, transom pun diikat dengan menggunakan klem mati atau diikat dengan menggunakan double coupler atau fixed coupler. Ledger dan transom selalu dipasang di dalam standar. Ini pipa transom, ini pipa transom. Kemudian pun ada juga transom. Kemudian di sebelah sana ada transom. Jadi pipa yang terpasang di area samping scaffolding. Selanjutnya adalah pipa bracing. Pipa bracing itu fungsinya sebagai penguat scaffolding supaya mengurangi tingkat goyangnya scaffolding, dan juga mengurangi atau digunakan sebagai penguat siku atau menjaga siku. Bracing terpasang di luar standar,
Nah, ini bracing. Kalau tadi ledger dan transom di dalam standar, tapi kalau bracing terpasang di luar standar dan diikat di setiap pipa standar dengan menggunakan swivel coupler atau klem hidup. Ini pipa bracing. Dimana paper bracing itu biasanya dibagi menjadi tiga ya, sebenarnya dibagi tiga. Ada face bracing, ada set bracing, dan ada long bracing. Lihat, ini face bracing, pipa atau bracing yang terpasang di bagian depan. Kemudian set bracing, pipa bracing yang terpasang di bagian samping. Kemudian kalau long bracing itu pipa yang menghubungkan 2B atau 2 lift atau lebih, itu disebut sebagai long bracing. Ini kita lihat, ini pun sama, sisa-sisa dari ujung pipa ini antara 15 sampai 25 cm. Itulah penjelasan tentang pipa bracing. Selanjutnya kita masuk ke area handrail, di mana handrail itu biasanya dibagi menjadi dua atau dua bagian. Pertama adalah ada top rail, yang kedua ada mid rail, di mana kedua alat tersebut atau kedua struktur tersebut disebut sebagai alat pencegah jatuh kolektif. Di mana kata Permenaker 9/2016 dikatakan bahwasanya tingginya itu top rail, yang top rail yang atas adalah 950, kemudian mid rail yang bawah itu maksimal 470 mm, kemudian kedua alat tersebut mampu menahan beban minimal 0,9 kN. Kemudian handrail, baik top rail ataupun mid rail, itu sama-sama diikat dengan menggunakan double coupler atau fixed coupler, terpasang terikat pada pipa-pipa standar dan berada di dalam standar. Itu penjelasan tentang top rail. Selanjutnya ada papan tubord. Papan tubord ini fungsinya adalah sebagai pencegah agar meminimalisir terhindarnya material terjatuh dari ketinggian. Makanya kalau kita lihat dalam struktur kabel ini ada tubord, ya ada papan tubord, di mana papan tubord ini minimal tingginya adalah 15 cm sesuai dengan AS dan BS dan diikat dengan menggunakan tubord clip. Tubord clip kalau tidak ada apa, boleh nggak kita pakai kawat? Boleh, kita menggunakan kawat minimal berdiameter 3 mm sampai 4 mm. Itu pengenalan tentang papan tubord. Kemudian platform atau lantai kerja, di mana platform ini terpasang yang fungsinya sebagai lantai kerja sementara yang terpasang pada struktur scaffolding. Kemudian lantai kerja ini bermacam-macam panjangnya, mulai dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan bahkan maksimal mungkin 4 meter ya. Terpasang di atas pipa putlok dengan jarak bentangan antara papan satu dengan papan yang lain itu maksimal celahnya adalah 1 cm. Setiap papan itu diikat dengan menggunakan plank. Nah, ini plank atau kalau tidak ada kita bisa menggunakan yang tadi, kawat berdiameter minimal 3 sampai 4 mm. Kemudian pipa putlok. Pipa putlok ini fungsinya sebagai penyangga lantai kerja, di mana pipa putlok ini biasanya terpasang seperti transom, namun bedanya kalau transom terikat pada pipa standar dengan menggunakan double coupler atau fixed coupler, namun kalau putlok, pipa putlok itu terikat dengan menggunakan putlok clamp dan terikat pada pipa ledger. Kita lihat. Kemudian fungsinya sebagai penopang lantai kerja. Jarak putlok satu dengan satunya lagi itu kita lihat nanti berdasarkan tabel. Pipa pancen, di mana pipa pancen itu biasanya terpasang secara vertikal. Fungsi utamanya adalah pipa pancen ini berfungsi sebagai pengikat tubord. Jadi kalau misalkan kita memasang tubord ini, kemudian dari sisi sini terikat pada pipa standar,
Kemudian pada sisi sini tidak ada pengikat sehingga potensinya pada saat dia tertendang dia akan terlepas. Maka dari itu kita pasang yang namanya pipa pancen seperti ini, ya, pasang pipa pancen dimana fungsinya sebagai pengikat tubor. Nah, pancen itu sendiri diikat dengan menggunakan klem double atau fixed coupler baik pada top rail ataupun mid rail. Komponen selanjutnya adalah tangga, di mana komponen yang penting untuk akses setiap tenaga kerja yang akan memasuki area lebih tinggi. Di mana tangga pada struktur scaffolding ini terpasang seperti ini. Perbandingan tangga biasanya kalau sesuai dengan standar itu adalah 4 banding 1 atau 6 banding 1 atau kurang lebih 70 atau 75 derajat. Pas seperti ini. Kemudian setiap anak tangga, jarak antara anak tangga satu dengan anak tangga yang lainnya itu maksimal per 25 sampai 30 cm dan main ladder-nya atau ibu tangganya itu berkisar antara 60 sampai 100 cm disesuaikan dengan area kerja dan kebutuhan pada saat kita melakukan satu pekerjaan di area scaffolding. Kemudian tangga itu sendiri itu harus terikat dengan menggunakan klem tangga atau kawat. Ya, jadi kita harus memasang atau menambahkan bagian-bagian supporting tangga, baik itu bagian bawah, bagian tangga bawah, dan juga bagian tangga atas. Pemasangan tangga itu maksimal adalah 6 meter. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian memasang scaffolding itu lebih dari 6 meter, maka penggunaan tangga terpasang di setiap ketinggian maksimal 6 meter. Kemudian komponen selanjutnya adalah outrigger, di mana outrigger ini wajib terpasang pada saat scaffolding yang kita bangun itu sudah melebihi 3 kali ukuran transom. Artinya pada saat kita memasang scaffolding itu transomnya adalah 1,2, kemudian scaffolding terpasang di 6 meter, maka setiap 3 kali ukuran transomnya itu outrigger wajib terpasang. Outrigger terpasang secara diagonal, terikat pada bagian depan atau belakang, usahakan sebenarnya samping juga masalah, tergantung area kerja kita. Ya, secara diagonal mengikat disarankan terikat pada pipa-pipa standar, di mana pipa standar itu tadi menanggung beban lebih banyak atau paling besar, makanya outrigger usahakan terpasang pada pipa-pipa standar di bagian depan ataupun belakang dan menggunakan swivel coupler atau klem hidup atau klem putar yang fungsinya untuk mengurangi potensi robohnya scaffolding yang kita bangun. Kemudian dalam struktur scaffolding kita biasa mengenal bay dan lift. Apa itu bay, apa itu lift? Kalau kita lihat dalam struktur ini yang disebut sebagai bay adalah posisi memanjang, 1B, 2B atau B1, B2, kemudian yang disebut dengan lift, ya seperti kita naik lift, itu naik dan turun, ya adalah posisi ke atas, ini lift 1, ini lift 2. Jadi kalau kita lihat struktur scaffolding ini, dia terbangun di 2B dan 2 lift, ya 1B, 2B, kemudian 1 lift dan 2 lift.